Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal fi kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma wahluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa auladana wa zurriyatina minal ulama'il 'amilin al mukhlisin al mahfuzin al maqbulin ad dakhilin al jannata bi ghairi hisab amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa bi'ulumi masayikhina fid daraini amin. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang masalah makna istilah qada, begitu juga dengan istilah ada. Jadi itu walil Bukhari, ada riwayat dari Al-Imam Bukhari, Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, man nasiya salatan bal yusalliha iza zakaraha la kafarata laha illa zalik. Siapa saja yang lupa melakukan satu sholat, satu saja dia lupa, apalagi luwek kan begitu. Fal yusalliha, maka hendaklah dia melakukan sholat yang dia lupa tadi itu, dia kerjakan. Iza zakaraha, apabila dia ingat. Jadi ini dalil bahwa wajib hukumnya kalau ada sholat kita yang tertinggal, itu wajib hukumnya di qada. Atau misalnya ada orang yang tertidur, misalnya sholat subuh, bangun jam 10 sudah ya, tanggung jam 8 gitu. Tanggung kan jam 8, 10 sudah. Dia bangun jam 10, kemudian dia baru ingat, astagfirullahaladzim, di kemarin sembahyang subuh. Begitu dia ingat bahwa dia belum sholat, fal yusalliha iza zakaraha, wajib dia langsung melakukan sholat, jangan ditunda-tunda. Abare juluk ngerokok juluk, tidak boleh jadi itu. Begitu dia ingat, langsung dia uduk na juluk, masing-masing bahayang, ya kan begitu. Pergi ke jendeng, uduk dulu kan, kemudian dia melakukan sholat subuh jadi itu. Boleh, boleh, kan dia ingat waktu itu kan, jadi itu jam 10 itu misalnya. Hai lo parah, namanya dah sembahyang subuh tu, parah lo sembahyang apa? Sembahyang duha kan? Dendek konut julun dengan loe kan, fitnah lawan dia, astagfirullah wayahan. Bila mun mesa aja konut lah jadi itu, ya kan, jadi itu ya. Kalau memang tidak ada misalnya khawatir misalnya ada fitnah misalnya, ya konut lah jadi itu, karena itu salat subuh. Jadi ini satu dalil jadi itu. Jadi ini pentingnya yang namanya ibadah sholat jadi itu. Hanya bulan yang kemarin, bulan Rajab itu dinamakan Syahrus Sholah. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan sholat, karena bulan itu sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Rajab. Kalau sekarang bulan Sya'ban,
Nah, kalau Saban itu kalau menurut sebagian ulama dijuluki bulan Syahrus Salati 'alan Nabi, ya kan? Bulan membaca solawat kepada Nabi. Kenapa bulan Syaban itu dijuluki bulan bersolawat? Karena ayat yang mengatakan apa katanya itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu menurut ulama, beberapa ulama mengatakan bahwa ayat itu turun pada bulan Syaban, makanya dia dijuluki Syaban itu bulan Syahrus Salati 'alan nabi, bulan berselawat, selawat kepada Nabi. Jadi itu, ini salah satu kelebihan daripada bulan bulan Syaban. Jadi masing-masing bulan itu punya punya apa ya, punya kelebihan dan punya makna dia. Kalau kita baca misalnya makna Syaban itu kan maknanya berkelompok, ya. Artinya karena tradisi orang Arab di bulan Syaban itu mereka berkelompok-kelompok untuk keluar melakukan bisnis kelompok, jadi itu pada bulan Syaban, bulan bulan Syaban. Dikatakan juga bulan Syaban itu bulan tahwilul kiblah, bulan di mana dulu Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblatnya Rasul yang dulunya ke Baitul Maqdis, ya, atau Baitul Muqaddas, pindah ke Ka'bah, Ka'bah ke Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Itu kalau tidak salah terjadinya itu kalau menurut Imam Abu Hatim, kalau tidak salah terjadi pada Nisfu Sya'ban, hari Selasa. Itu pemindahan kiblat. Makanya salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Nisfu Sya'ban itu karena waktu itulah dulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ayat tahwilul kiblah itu, fawalli wajhaka satral masjidil haram al ayah. Jadi itu, jadi pemindahan kiblat yang dulunya, karena dulu Rasul menghadap ke Baitul Maqdis itu sekitar 17 bulan 3 hari. Jadi lamanya Rasul itu sholat ke Baitul Maqdis itu sekitar 17 bulan 3 hari. Berarti setahun, enggak nyampe setahun setengah, ya? Hah? Lebih? Setahun setengah? Oh iya, iya. Iya, iya. Mau ke tes Semarang. Sedia ketua ada ke tes. Padahal Dik tahu. Jadi lamanya Rasul dulu sholat ke Baitul Maqdis itu 17 bulan 3 hari. Nah, jadi kemudian pada bulan Sya'ban, Nisfu Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban, pada hari Selasa, Allah Subhanahu wa taala kemudian memindahkan kiblatnya Rasul ke Ka'bah atau ke Masjid Masjidil Haram, jadi itu. Bahkan dalam satu riwayat dari Imam At-Tirmizi, ya walaupun hadisnya itu ya hadis ghorib, ya, tapi tidak selamanya hadis ghorib itu, bisa saja dia sahih, bisa dia hasan, bisa dia dhaif. Jadi dulu Rasul pernah ditanya tentang masalah ya kelebihan bulan Syaban lah, jadi itu. Rasul dulu pernah ditanya, ayyu saumi abdalu ba'da Ramadan, ya Rasulullah, puasa yang paling hebat setelah bulan Ramadan itu puasa apa ya Rasul? Qala, kata Rasul, Sya'banu lita'zimi Ramadana. Jadi puasa yang paling bagus yang dilakukan setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Kenapa? Karena tujuannya adalah li ta'zimi Ramadan. Jadi untuk mengagungkan bulan Ramadan itu.
Jadi ia cara dia napirano ia hadapi sarang bulan Ramadan dengan cara apa? Berpuasa. Membahas itu no badak kah? Ia cara ente pemanasan, kan? Ada yang ditinjau dia lemak, kan? Mai, coba mai. Kita panaskan dulu perut ini kan begitu, kan? Jadi itu salah satu kenapa dia bulan puasa bulan Syaban itu dianggap dia puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan. Itu tujuannya adalah li ta'zimi Ramadan, jadi untuk memuliakan bulan Ramadan. Kemudian Rasul ditanya, "Fa ayyu sadaqatin abdalu?" Sedekah yang paling hebat itu ya Rasul, sedekah bulan apa? Qala, kata Rasul, "Sadaqatun fi Ramadan." Sedekah pada bulan Ramadan. Itu satu riwayat dari Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Jadi kata riwayat dari Imam Al-Bukhari, "Man nasiya salatan falyusalliha iza zakarha la kafarata laha illa zalik." Jadi kalau ada orang yang lupa melakukan satu salat, maka hendaklah dia melakukan salat tersebut kalau dia mengingatnya. La kafarata illa zalik. Tidak bisa namanya sholat itu ditebus dengan apapun kecuali harus dia sholat. Tahu namanya kecuali? Wah, nikah sembahaya bareh kan? Apa rano kebesedekah bareh juk masjid Hubul Waton si semen ada sesak lagi sesak. Wah, apa nak sembahaya bareh ke tempung-tempung amal tu elek. Nabi ada tu elek kota amal elek. Masjid Tepul Waton berada 10 yu. Tak bisa. Wah, andika sembahyang kembe. Wah, lemak baik. Yak bayah. Apa silahnya tu? Pidiah ya? Alemak, bila lu serah pidiah. Juk Tepul Waton ada teluton. Lu yang gawe angkat tu. Maulah ganti. La kafarata illa zalik. Tak bisa ditebus yang namanya kewajiban sholat itu kecuali harus dengan sholat. Artinya harus dia dikadak. Jadi itu hebatnya namanya sholat ini. Jadi itu. Kemudian sanian a'zaru sukutis sholati wa ta'khiriha, uzur-uzur yang menyebabkan sholat itu menjadi gugur, atau uzur-uzur yang membolehkan sholat itu boleh ditakhirkan. Apa kira-kira alasan yang bisa diterima baru orang itu boleh dia tidak melakukan sholat? Ittafaqal ulama'u ala anna sholata taskutu minal mar'ati ayyamal haidi wan nifasi. Semua ulama sepakat mengatakan bahwa sholat itu bisa gugur terhadap perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Semua ulama sepakat. Jadi lamun dengan nina haid nifas tidak boleh dia melakukan sholat. Dedek nyale-nyalehan itu. Itu nyale-nyalehannya kan head. Wah, aku jantin ma'idah kalau disembahyang. Lagu head. Malah dia berdosa nanti jadi itu. Sebab di sana itu haram bagi dia untuk melakukan sholat. Karena dia dalam keadaan apa namanya head. Atau nipas. Pala yajibu alaiha qada umat pataha minas salawati. Dan tidak wajib baginya orang perempuan yang haid atau nifas itu untuk mengqada sholat. Semua ulama sepakat. Jadi kalau misalnya dia haid 7 hari, 15 hari, jadi selama itu dia tadi tidak wajib dia mengqada, ya kan? Kita maulah jadi dengan nina. Kan? Nyesal dia jadi dengan nina? Hah? Nyesal itu kan? Nyesal dia jadi dengan ini kelelak sembahyang darat libur-libur nyesal. Takut kan
Perempuan itu kan enggak selamanya dia nanti head kan dalam hidupnya. Jadi kan punya waktu terbatas dia tentu. Bahkan kalau beberapa imam ada yang mengatakan perempuan itu batas dia bisa head itu sampai umur, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 55. Kalau Imam Syafi'i kalau tidak salah 63 tahun kalau tidak salah Imam Syafi'i. Tetapi kata Imam Syafi'i, perempuan itu selama dia masih punya nyawa tidak menutup kemungkinan dia bisa haid, menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, perempuan, umur perempuan itu tidak punya batas dia untuk bisa berhenti haid. Tetapi kebiasaannya perempuan itu batas umurnya baru dia berhenti haid itu sekitar 63 tahun kalau tidak salah. Cuma kata Imam Syafi'i, selama dia perempuan itu hidup, dia masih punya kemungkinan untuk haid. Dan itu banyak terjadi kan, perempuan yang menikah kemudian dia bisa punya anak sampai umur, ada yang sampai umur 70 tahun kan begitu. Istrinya Nabi Zakaria dulu 89 tahun baru beliau menghamili Nabi Yahya kan, mengandung. Pak Ilham, menghamili itu mengandung bukan menghamili ya. Oh suami. Benar itu menghamili kan, dia yang menghamilkan kan, menghamilkan anaknya kan. Hah? Padet dia mengandung sama menghamil itu. Jadi beliau dulu istrinya Nabi Zakaria kan 89 tahun baru hamil waktu mengandung anaknya yaitu Nabi Yahya. Itu sudah tua itu. Sudah tua. Mah dengan Sarah juga waktu mengandung Nabi Ishak ya. Kemudian Hajar juga itu sudah tua semua itu. Jadi itu sebabnya Imam Syafi'i mengatakan perempuan itu tidak punya batas tertentu, selama dia masih hidup dia masih ada kemungkinan dia bisa haid, perempuan itu. Makanya pelunggum kalau mau nikah lagi sama orang tua enggak masalah. Silahkan. Ini dengan mium kembeng dek, kata Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kan. Kemudian mana tadi? Kamala qada'a 'alal kafiril asli, sebagaimana orang kafir asli. Kafir asli itu artinya bukan dia murtad. Sebagaimana orang kafir asli itu tidak wajib dia mengqada salatnya kalau misalnya dia masuk Islam nanti. Tidak wajib. Merawi misalnya, ayo kita Islam. Sekarang yang kemarin siapa? Roman, Mr. Roman. Di umurnya ada 50-an? Belum. Misalnya 50 sudah dia masuk Islam. Apakah wajib dia qada salatnya sebelum dia masuk Islam? Tidak wajib. Jadi itu, tidak wajib dia. Mau menu ya mau ada ndung dah dengar milih tamis Islam. Wong dekat tamis Islam aku jauh ni. Borong kunin kan. Lah pokak jengku klaun ni. Menitung-itungan kan? Sejeluh sehari itu 5, coba bayangkan kali berapa, ilahilah kali 30 tahun nunda ada dengan ada milih jadi kan mualaf ya. Kalau ada orang masuk Islam jangan dibebani dengan misalnya kewajiban-kewajiban yang bentuknya ya yang masih diperkhilafkan oleh ulama. Jadi itu enggak usah. Jadi itu, oh ni Arab milih tamis Islam ni lagu ni milih bersunat tu, tidak apa-apa. Dan iru-iru sunat ini ni, pokok tamis Islam dia dulu lemak sunat duduk-duduk kan. Pokok tamis Islam dulu. Sok.
milik tamu Islam. Ah, oleh pelang doang menok ni jauh. Borong dengan milik. Jangan dulu barang muri-muri terus dia. Pokoknya milik bersahadat dulu. Ya, yang penting dia dulu baca sahadat dulu. Kemudian ajarkan dia sholat yang praktis-praktis. Jangan ajar-ajar dia misalnya sholat yang mari'ite tenaja. Kan? Baca petih harus masih-masihan. Ini apapun yang dia bisa, bismillah saja yang dia bisa, sudah itu sudah dia pakai sambil dia belajar kan. Enggak mentak wala dolin doang, itu sudah. Menajah nuduk Malik. Ribet tenajah dengan wuduk. Bekemumuh telu kali, besok orang telu kali. Kan nanti dia, lah ternyata Islam ini ribet ini. Selapu apu besok ini. Nah, mana yang pokok-pokok. Nah, besok mau sekali, wah. Kalau besok imam sekali, wah. Besok naik sekali, besok ulum sekali, wah. Pelah itu. Lah ternyata Islam ini tidak berat ini kan. Nah, gitu. Jangan dibebani dia, karena dia baru masuk Islam. Kecuali pelunggum, cocok. Iya, Islam totoa lelai. Uduk jaga menunuh doa, ruan. Jadi, kafir yang asli itu tidak wajib dia nanti mengkada sholatnya kalau dia masuk Islam, kecuali murtad. Nah, kalau murtad ini, kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, wajib dia qada. Ingat itu mazhab Syafi'i. Kalau ada misalnya orang murtad, na'udzubillah min zalik. Misalnya dia murtad sebulan murtad. Maka menurut mazhab Syafi'i, wajib dia qada sholatnya selama sebulan itu. Kenapa? Sebab orang yang murtad itu dia tahu hukum sholat itu. Kan wan Islam lah. Iya kan? Dia tahu Islam apa? Sholat itu adalah wajib. Begitu dia nanti balik ke Islamnya, selama dia murtad satu bulan itu wajib dia qada sholatnya menurut mazhab Syafi'i. Tetapi kalau menurut mazhab yang lain, misalnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam bin Hanbal ini ada dua riwayat, dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Seperti mazhab Imam Syafi'i, wajib, ada yang mengatakan tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak perlu. Tidak perlu bagi orang yang murtad. Jadi tidak perlu dia mengqada sholatnya kalau misalnya dia masuk Islam. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan wajib dia qada. Jadi itu. Lagu aneh lawan. Lamun misal terlalu berat misalnya, ini kadu-kadu Abu Hanifah wa kadu. Ah di keadaan mertawanan hari jalan kanggo. Pokok tam Islam bi aneh kalau begitu. Kelalah gita am. Sugul tamu. Kan ada orang yang keluar masuk itu kan? Iya kan? Keluar masuk Islam. Ya? Kan? Wan sugul, wan tamu. Wah. Kurang ajar jadi itu. Ada itu, banyak itu saya lihat. Makanya para jamaah syukur kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim, alhamdulillah. Dan ya mudah-mudahan iman kita ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati meninggal dunia. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Itu kan doanya Rasul itu. Bagaimana supaya iman ini cepat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Alhamdulillah jadi itu. Paham ni ke? Kemudian yang pun ada satu masalah kan. Bagaimana hukumnya kalau orang ditanya, apakah Anda mukmin? Apakah Anda muslim? Kalau dia menjawab, ana mukmin, saya mukmin, insyaallah. Bagaimana jawabannya insya Allah ini? Apakah itu dianggap dia meragukan keimanan dirinya sendiri? Islam kamu ini? Selamat matahari insya Allah. Bagaimana ini jawabannya ini? Apakah jawaban dia yang mengatakan insya Allah, saya mukmin, saya Islam, kemudian dia katakan insya Allah di ujungnya, apakah ini tidak membuat imannya itu membuat dirinya itu dianggap ragu-ragu atau enggak? Bagaimana ini? Boleh atau enggak? Boleh enggak? Boleh mengatakan, kalau kita mengatakan saya mukmin, insya Allah, boleh?
Beda pendapat ulama-ulama Abul Badar. Kadang dia bengak ulama lelui pendapat dan pelungguh doa. Ini satu masalah sekecoh doa. Oh, macam pendapat yang melonek. Gimana kira-kira? Apakah tidak dinamakan dia meragukan keimanannya? Boleh enggak? Orang mengatakan saya mukmin, insya Allah saya beriman, insya Allah, boleh enggak? Hah? Apa alasan? Alasan menjuluk Nabi Belunggung. Apa alasannya? Belunggung, apa alasannya? Hah? Enggak alasan, no? Menurut Imam Syafi'i, boleh orang itu mengatakan ana mukminun insyaallah. Saya mukmin, saya beriman insyaallah. Kenapa? Sebab yang diinsyaallahkan itu, Nabi kenen yang diinsyaallahkan. Yang dimaksud, yang dia maksud dengan kata-kata insyaallah itu adalah nazaran lil ma'al. Jadi dia melihat sesuatu yang akan datang. Kita kan enggak tahu besok. Ya kan? Kenapa? Karena nanti, waktu nanti atau waktu besok, lebih-lebih nanti ke depannya, ini kan masalah gaib. Kita kan enggak tahu apakah kita beriman atau tidak. Kalau sekarang ja, enggak, kita ragukan bahwa kita ini orang beriman. Yang kita insya Allahkan itu adalah waktu yang akan datang ini. Sebab itu kan masalah Allah, hanya cuma Allah yang tahu apakah kita beriman atau tidak. Itu maksud kalimat insya Allah. Jadi menurut Imam Syafi'i, boleh orang mengatakan ana mukminun insya Allah, sebab yang diinsya Allahkan itu adalah waktu yang akan datang ini. Sebab kita tidak tahu, ini kan masalah gaib. Kita tidak tahu apakah kita masih beriman atau tidak. Sebab itu adalah cuma Allah yang hanya tahu. Ya mut insya Allahan. Paham? Paham niki? Lagu lamun iman makin niki je, tidak kita ragukan. Ini je bani tak berjaguran ni. Ya kan? Bani tak saling lanjak ni je. Kan begitu. Cuma yang kita insya Allahkan itu, kan? Setelah kita mengucapkan ini, bareh. Kita kan tidak tahu bareh apakah kita masih beriman atau tidak. Besok, ayo, ada tidak kira-kira pelungguh yang bisa menjamin dirinya besok pelungguh masih dalam keadaan muslim? Ada tidak? Hah? Misalnya masih hidup lah. Hah? Ayo Pak Ilham, bisa tidak pelungguh menjamin misalnya pelungguh masih hidup besok? Mudah-mudahan masih hidup lagu pelunggum. Bisa enggak pelunggum misalnya menjamin pelunggum hari besok pelunggum itu pelunggum masih beriman? Bisa enggak menjamin 100%? Enggak bisa. Kenapa? Karena itu hal gaib. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak. Kalau Allah mau, dibolak-balikkan saja hati ini. Kan begitu? Nah, jadi menurut Imam Syafi'i, kenapa kita boleh mengatakan saya mukmin insya Allah? Yang kita insya Allahkan itu adalah yang nanti. Kalau sekarang ya yakin kita beriman. Munani nyek kena menol ya yakin saya ini beriman. Lagu sabareh ni dik tau. Kenapa? Karena itu hal yang gaib, kan begitu. Paham ni kan? Itu masih berbeda pendapat. Masih ada yang menolak? Hah? Mungkin beli lele-lele silap. Ada? Wa qala as-Syafi'iyyah, berkata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, la tajibu as-salatu, tidak wajib salat alal haidi wan nufasai, bagi orang yang haid dan orang yang nifas perempuan, kagairihim, seperti selain mereka, minal mazahib. Semua mazhab mengatakan tidak wajib perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas itu melakukan sholat. Makanya dia tidak wajib dia kada. Ammal kafirul asliyu, adapun kafir asli, iza aslama pala yukhatabu biqada'i sholati.
kafir asli itu kalau dia masuk Islam tidak wajib dia qada salatnya. Jadi itu. Liqaulihi azza wa jalla, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salab. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan hai Muhammad, lil ladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Maksudnya waktu itu ya Abu Sufyan lah dengan kelompok-kelompok orang-orang kafir Quraisy Mekah waktu itu. In yantahu, apabila mereka berhenti untuk kafir, artinya dia masuk Islam lah, yughfar lahum, mereka akan diampuni dosa-dosanya, ma qad salaf, terhadap apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi salah satu keistimewaan orang yang masuk Islam itu, semua dosa-dosanya yang sudah lewat itu diampuni. Dia seperti anak kecil yang baru lahir. Ini salah satu kelebihan orang yang masuk Islam. Jadi itu. Apa itu? Azan. Ya, terima kasih Tuan Guru, sangat bagus, sangat menarik ini kajian pada malam hari ini karena terkait dengan sholat yang wajib kita laksanakan. Ya, kalau tadi kalau orang lupa nggak boleh ditinggal ya, harus dikode ya. Nah, kadang-kadang di kehidupan kita ini kan orang, banyak orang yang sudah tua, udah hampir 90 dan sebagainya, pendengaran sudah berkurang. Terus, tapi belum lupa benar, kadang-kadang memang lupa. Nah, itu kadang-kadang sholatnya itu lebih awal gitu, belum masuk waktu. Udah sholat gitu, baru diingatin, sekarang waktunya duhur, sudah saya sholat duhur katanya. Lu belum waktu, sudah, ini waktunya sudah lewat loh. Demikian juga, dan sholat-sholat yang lain, jadi tidak. Nah, itu yang begitu seperti itu gimana? Usianya udah di atas lah, udah 90-an, cuma memang kurang pendengaran sehingga banyak sekali melakukan sholat sebelum waktunya, karena tapi menurut kita yang belum waktunya, tapi menurut yang bersangkutan sudah masuk waktunya gitu. Makasih mohon penjelasan. Kalau model orang seperti itu satu, ya. Tapi ya kasih Tuan Guru, sampunan dan ilang. Terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Haji Ilham, yang saya hadapi sekarang, kebetulan orang tua usia 97 tahun Tuan Guru. Tapi alhamdulillah ibadahnya bagus, sehat, kuat, masih segar. Tapi 15 hari terakhir kesadaran beliau agak mulai berkurang. Ngomong masih kuat, sehat. Tapi pada saat kita ingatkan untuk sholat, minta ditayamum. Selesai tayamum, takbir, sholat, belum selesai, katakanlah sholat zuhurnya baru satu rakaat selesai. Selalu begitu selama 15 hari terakhir. Saya yakini dia belum bisa, tidak menyelesaikan sholatnya. Nah, bagaimana kewajiban kita untuk kepada beliau yang saat ini sudah kurang kesadarannya? Apakah wajib dia fidyah? Sementara kan fidyah tidak ada istilah fidyah. Maranika Tuan Guru hanya mempertajam kebetulan yang kami hadapi bimbing orang tua saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama pertanyaannya, kalau misalnya ada apa namanya orang yang seperti itu, artinya kan dia sadar, tapi sadarnya itu hanya sebentar-sebentar, yaitu bagian daripada bonusnya dialah. Jadi itu. Jadi pelunggung, kalau mau misalnya tidak dibebani oleh sholat, ya kayak tadi sudah, yaitu, hilang akalnya. Kan orang kalau sudah hilang akalnya itu kan tidak wajib dia. Kan, jadi itu masalah fidyah itu ada ulama mengatakan orang yang apa namanya meninggalkan sholat, apakah dia harus atau dianjurkan dia mengeluarkan fidyah. Ada yang mengatakan tidak usah, tidak perlu, sebab fidyah itu tidak akan bisa menggugurkan kewajiban sholatnya. Jadi itu, tapi ada ulama yang mengatakan dianjurkan dia untuk dikeluarkan fidyah dalam sholat ini. Tapi ada ulama mengatakan tidak usah, jadi itu tidak usah. La kafarata illa zalik tadi. Jadi sholat itu tidak bisa ditebus oleh apapun kecuali harus dia dengan sholat itu sendiri baru bisa ditebus. Jadi itu. Jadi intinya kalau ada
perempuan atau orang lah, yang mungkin karena dia tua atau apa, selama dia belum ingat, dia tidak ada beban pada dirinya. Jadi itu tidak ada beban, jadi tidak ada beban diwajibkan untuk melakukan sholat. Tapi begitu nanti dia sadar, dia ingat, maka wajib dia nanti mengkadanya. Jadi itu, kalau sampai mati dia tidak ingat, ya bonus bagi dia kan, begitu, bonus bagi dia kan, karena sudah terlalu tua atau apa, sudah kita bimbing. Tapi uang sadar harus berat kan, jadi itu ya bonus sudah itu bagi dia. Jadi itu mau seperti itu. Hah? Tapi meminta Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu jalatan. Dia masih ingat, cuma dikasih tahu, enggak, sudah masuk, saya sudah sholat kok, belum waktunya. Terus? Enggak, bukan. Ya, haran aja. Ya, biarkan bukan, sudah itu menurut keyakinan jadi ya kan. Artinya kita kan sudah terbebas dari kewajiban kita untuk memberitahu kan, begitu. Menurut yang bersangkutan sudah masuk, karena gini, kan waktu sholat ini kan berubah-berubah gitu loh. Ya. Nah, bisa jadi ingatannya waktu masih muda dulu, jam sholat itu jam 12.15 misalkan ya. Nah, jadi begitu jam 12.15 langsung sholat, padahal sekarang kan jam 12.30 gitu loh. Jadi memang sebentar sebelum waktu sholat sudah sholat duluan, karena itu tadi gitu. Tapi yang jelas misalnya kalau zuhur itu matahari itu sudah condong kan, jadi tidak harus berpatokan kepada jam lah, jadi itu kan. Aneh nuja serahan jok. Nila kan, kalau artinya sudah diberitahu dia masih bekeh juga kan, ya dengan pagar enggak begitu. Ya, kembalikan menurut keyakinan dia sudah jadi itu. Walallah sudah jadi itu. Ya kan. Jadi kena opo, yo opo badak dia. Hah? Opo? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu jalla wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Allahumma aftah alina futuh ala rifi rupakina fi din, wabakina fi din, wabakina fi din. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wabil akhirati hasanah tawakina azab an-nar. Wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Bisirin Nabi, bisirin Fatiha.